Sidang lanjutan vonis terhadap terdakwa dugaan korupsi BTS4G Kominfo kembali digelar. Hakim akan membacakan vonis untuk dua terdakwa, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak. Untuk informasi selengkapnya akan ada rekan Stephen Patinama di Pengadilan Negeri Tipikor. Selamat siang Stephen, apa peran Irwan dan Galumbang dalam kasus korupsi BTS4G sejauh ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Untuk hari ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat akan kembali menggelar sidang lanjutan terhadap kasus korupsi BTS4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Sidang dengan agenda pembacaan putusan untuk tiga terdakwa akan dilakukan tepat di ruang sidang yang berada di belakang saya dan sebentar lagi akan dimulai yang dipimpin oleh Hakim Ketua, satu Hakim Tunggal Ketua yang ditemani oleh dua Hakim Anggota. Untuk ketiga terdakwa sendiri hari ini yang akan menjalani sidang putusan vonis adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, serta Account Director of Integrated Account Department PT Wawetech Investment Mukti Ali. Ketiganya akan menjalani sidang putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika dan dua hakim anggota yang menemaninya. Ketiganya telah didakwa pada persidangan sebelumnya telah merugikan negara sebesar 8 triliun dengan peran masing-masing adalah berperan aktif dalam mengadakan pertemuan-pertemuan dengan calon kontraktor dan subkontraktor dalam rangka menentukan pelaksana pekerjaan. Pertemuan itu mengatur persyaratan pemilihan penyedia untuk proyek di dalam Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Joni Gerard Plate. Untuk tuntutan sendiri yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, terdakwa Irwan Hermawan dituntut dengan pidana 6 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 7 miliar subsidiar 3 tahun penjara. Sedangkan untuk Gumilang Menak Simanjuntak dituntut dengan pidana 15 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan. Sementara untuk Mukti Ali dituntut dengan pidana 6 tahun penjara dan denda 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam kasus BTS4G dan pengadaan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, dan 4, dan 5 Bakti Kominfo, pada Rabu kemarin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menjatuhkan hukuman terhadap mantan Menteri Kominfo Joni Gerard Plate, yaitu hukuman penjara selama 15 tahun dengan denda sebesar 1 miliar rupiah serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 15,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk dua terdakwa lainnya yaitu Anang Ahmad Latif jatuhkan hukuman sebesar 18 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dan untuk tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto dijatuhi vonis hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Untuk vonis untuk tiga terdakwa hari ini kita akan tunggu selanjutnya apakah hakim menjatuhkan vonis lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya. Winky. Baik, kita akan tunggu terus informasi terbaru dari sana. Terima kasih Stephen Patinama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.